Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk para pecinta tanaman. Ini pohon adenium ya. Udah saya grafting. Kali ini saya mau mengganti media tanam ya. Ini sekitar udah 1 tahunan kurang lebih si media ini belum diganti ya. Seharusnya itu 6 bulan sekali ya, media tanam itu harus diganti biar si tanaman ini makin subur. Karena kesibukan lain ya, jadi saya baru sempat untuk mengganti media tanam. Ya, kali ini saya mau menggantinya. Sudah saya siapkan ya, ini media tanamnya. Saya menggunakan sekam mentah yang dicampur dengan kotoran hewan ya. Oke ya, langsung aja kita bongkar mengganti media tanam si adenium supaya lebih subur. Kita keluarkan dulu si pohon dari medianya. Ini ya, kita remas-remas. Kita cara menggantinya kayak gini ya. Hati-hati saat mengangkatnya. Kita rontokkan sebagian medianya. Nah, kayak gini ya. Media yang lama kita simpan dulu. Kita ganti dengan media yang baru. Lalu kita tanam kembali. Jangan lupa medianya ditekan-tekan ya, supaya si pohon ini enggak roboh nanti saat kita lepaskan dari tangan. Ini padahal udah lama ya, tapi si graftingan ini tumbuhnya lambat apa ini ya, jadi kecil kurang subur ya. Jadi saya ganti medianya dengan media yang baru. Nanti bakalan tumbuh lebih subur ya. Yang kedua juga sama ya. Nih, graftingan ini. Tapi ininya kurus, nggak mau subur, suburnya lambat. Itu karena medianya jarang diganti ya, atau medianya sudah lama. Ini dulu saya menggunakan sekam bakar ya. Sekam bakar dicampur dengan kotoran hewan. Tapi kali ini saya menggunakannya sekam mentah ya,
dicampur kotoran hewan. Ini medianya sudah lembab nih ya, jadi nanti nggak perlu disiram. Untuk beberapa hari jangan disiram dulu ya, medianya sudah lembab. Polybagnya rusak nih ya, kita ganti medi, kita ganti polybag yang baru. Lumayan ya, ada lakukannya. Saya menanamnya agak dinaikin apa nih ya, supaya si akar ini terlihat terekspos. Ingat ya, paling enggak 6 bulan sekali si media harus diganti ya dengan media yang baru, supaya si tanaman lebih, biar tanaman lebih subur. Ini rusak lagi nih polybag ya, karena sudah lama. Bongkar. Gini ya, bonggolnya lumayan, tapi akar serabutnya ini enggak ada ini ya, akar serabutnya cuma sedikit. Bagus ini sebenarnya, mudah-mudahan setelah diganti medianya jadi tumbuh lebih subur dan lebih bagus nih ya.
Oke ya, selesai nih ya 4 pohon adenium yang sudah saya ganti medianya dengan yang baru. Tiga, empat. Oke ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.